يابا اطلع بره بالبت دي شويه شويه صبر صبر بره انا اسمع بره I'm just saying ثواني اطلع بره بالبت دي هنا سمول جيرل بيبي نو اطلع بره 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 ساكن بره بيبي بيبي بره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di video kali ini seperti biasa saya berada di depan Ka'bah. Apa ini dan semoga teman-teman juga bisa hadir ke sini ya. Berada di depan Ka'bah melaksanakan umroh seperti para jemaah ini yang sedang melaksanakan tawaf di depan Ka'bah. Masya Allah tabarakallah. Teman-teman, saya ingin lebih dekat di depan Ka'bah ya, lebih dekat ingin menyentuh Ka'bah. Kita ikutin terus perjalanannya seperti ini di depan Ka'bah. Kita mulai dari Rukun Yamani. I'm just saying. ثواني اطلع بره بالبت دي
هنا سمول جيرل بيبي نو نو اطلع بره 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 ساكن بره بيبي بيبي بره شويه صبر يا جدع بيبي بره Allahu Akbar. 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 يلا يا حاج اطلع من هنا اطلع يمين يا حاج اطلع يمين Baiklah teman-teman, kita lanjut di sini ya. Masya Allah, para jemaah sangat ramai banget, padat banget. Tadi teman-teman seperti itulah di Hajar Aswad ya, masya Allah anak kecil itu kasihan banget bapaknya, maksa ya bawa anak kecil itu masuk ke untuk nyium Hajar Aswad. Masya Allah. Baiklah teman-teman, kita sudah mau pulang ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bisa mengobati rasa rindu teman-teman yang belum bisa hadir ke Kota Suci Mekah Al-Mukarram. Semoga teman-teman bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji di tahun yang akan datang. Ini seperti ini kondisi di pelataran Ka'bah ya. Masya Allah, sangat penuh banget teman-teman. Ini sekarang sudah jam 7 lewat 17 menit ya. Baiklah teman-teman, kita sudah mau pulang, jadi video ringannya sampai di sini saja. Semoga doa-doa yang sudah kita panjatkan tadi, semoga Allah segera mengabulkannya, dan semoga kita yang masih berada, semoga teman-teman yang masih berada di tanah kota Indonesia, maksudnya semoga teman-teman yang masih berada di Indonesia, masih berada di tanah air, semoga cepat bisa hadir ke Masjidil Haram, bisa melihat langsung dan bisa menyentuh Ka'bah secara langsung ya. Video ringannya sampai di sini saja, semoga bermanfaat.
Satemi al-barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.